Aksi perampokan dengan modus jual beli gula terjadi di Sumedang Sabtu petang. Korban yang berprofesi sebagai pengusaha gula kehilangan uang senilai 120 juta rupiah lebih yang dibawa kabur perampok. Warga Desa Cilayung, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat digegerkan dengan aksi perampokan terhadap supir truk yang juga pengusaha gula asal Pangandaran. Korban perampokan tersebut yakni Burhan Mulyanto dan Tursadi. Korban mengatakan kejadian perampokan terjadi pada Sabtu petang. Kejadian berawal dari rencana transaksi jual beli 18 ton gula dari marketplace aplikasi Facebook. Kepada korban, pemilik akun Facebook UD Rizky menjanjikan ratusan karung gula senilai 122 juta rupiah dan berencana bertransaksi di kawasan Nagrog Cicalengka. Namun saat di lokasi, sang sopir dan pengusaha dibawa oleh salah satu pelaku menuju lokasi sepi di kawasan Kiara Payung, Desa Cilayung, Jatinangor. Di lokasi inilah truk dipepet sebuah mobil dan diberhentikan oleh tiga orang perampok. Dari ketiga tersangka, dua orang diantaranya menodongkan senjata api. Korban sempat diborgol hingga tiarap. Tersangka pun akhirnya berhasil menggasak uang tunai senilai 120 juta lebih yang awalnya untuk membeli gula pasir. Ternyata di situ saya dibelokkan kiri lagi, suruh belok kiri lagi, ternyata ujungnya ke pinggir jalan tol. Nah setelah itu baru ada mobil semacam mobilio warna hitam itu menyalip langsung ke depan mobil dan mengacungkan senpi dua orang, yang satu ke arah supir, menodongkan ke supir, yang satu ke saya pribadi. Sementara menurut saksi di lokasi, sebelum terjadi perampokan, saksi sempat melihat mobil hitam yang mondar-mandir hingga akhirnya terjadi aksi perampokan. Beliau gitu kan, saya foto beliau berdua gitu, supirnya sama pokoknya korban, dua-duanya kan katanya mau ditembak gitu, pakai pistol warna hitam, nempel di dahi gitu, di dahinya gitu. Iya, terus diborgol tangannya gitu, terus kan borgolnya nggak terlalu kuat ya, gitu diborgol, terus mobil yang warna hitam itu membawa uang itu sama ATM sama handphone langsung kabur gitu. Jadi bapak itu diborgol bisa melepaskan tangannya terus lari ke rumah saya gitu. Pihak kepolisian sektor Jatinangor membenarkan kejadian perampokan tersebut. Saat ini pihak kepolisian masih mendalami dan memeriksa sejumlah saksi. Petugas kami mengumpulkan saksi dan sekarang sedang dilaksanakan pengejaran. Semoga kasus ini segera terungkap dan bisa ada solusi dan bisa menenangkan masyarakat. Kami masih mendalami termasuk saksi atau pelaku yang ketemu di awal di jalan di daerah pom bensin di daerah Nagrek, sekarang sedang didalami atas nama Asep informasinya. Saat ini polisi masih terus memburu pelaku perampokan dengan modus jual beli fiktif melalui marketplace aplikasi Facebook tersebut. Diki Guntara, Bandung TV.